Tips trik iPhone, cara menggunakan YouTube sambil buka aplikasi lain. Pertama, kalian pergi ke pengaturan, boom. Nah, setelah pergi ke pengaturan, kalian langsung aja ke pengaturan umum, boom. Di sini ada namanya picture in picture dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya, gambar dalam gambar, boom. Nah, ini jangan kalian off. Abis itu, cara yang kedua, kalian buka aplikasi Chrome. Jangan aplikasi YouTube ya, jangan. Aplikasi Chrome. Oke. Ingat teman-teman, yang saya ajarkan di sini, ini yang paling akurat ya. Kalau tutorial lain hanya bisa nampilin suara aja, saya ini plus gambar YouTube-nya. Jadi bisa ditampilkan, oke? Habis itu kita buka aja YouTube. Setelah buka YouTube, teman-teman klik tombol 3 ini yang bawah. Boom. Habis itu teman-teman cari yang namanya minta situs desktop. Jadi minta aja situs tampilan desktop. Jangan tampilan HP. Kalau udah tampilan desktop, nah, sekarang kita buka aja. Boom. Kalau kita langsung buka, maka dia diarahkan ke aplikasi. Caranya jangan langsung buka ya, teman-teman. Caranya kita tekan lama. Boom, habis itu kita nih klik yang buka di tab baru. Nah, jadi jangan langsung dibuka, tapi teman-teman buka di tab baru. Habis itu boom. Nah, di sini nih teman-teman. Wah, harusnya tadi ngatur penampilan desktopnya itu jangan pas di awal ya, tapi ketika di sini nih, ketika buka tab baru kita atur ke tampilan desktop. Karena ini kembali lagi ke tampilan HP, kita ubah lagi menjadi tampilan desktop. Caranya sama. Kita klik titik tiga bawah kanan ini. Boom. Habis itu kita cari yang tampilan desktop. Nih ya teman-teman. Klik. Ah, ini nih. Habis itu ini kan udah tampilan desktop. Kan. Kita langsung aja buka ya. Pingin tonton mana? Misalnya kita pingin nonton nih Gadget In. Ya, boom. Nah, setelah nonton Gadget In, otomatis kan kayak gini nih. Nih, oke, ulang lagi ya. Nih, kan Gadget In, kan dia kayak gini. Kita biar muncul yang kayak tadi, kita klik aja. Tuh, setelah ini muncul di sini, di atas ini ada namanya logo Picture and Picture. Picture in picture. Ini artinya gambar dalam gambar, kita klik aja. Boom. Yah, kalau sudah kayak gini teman-teman, buka aplikasi lain. Gak masalah. Tuh. Ini YouTube nih ya. Oke. Halo guys, David sini dan di depan kita ingin buka apa? Ingin buka detik misalnya. Tuh. Bisa ya. Atau teman-teman ingin buka WhatsApp. Tuh. Ada ya teman-teman ya nih. Ini YouTube-nya. Keren kan teman-teman? Teman-teman bisa dengerin Gadget In sambil ngetik. Misalnya ngetik gimana di sini? Ini bisa loh teman-teman. Keren. Ini yang disebut dengan multitasking. Ini kalau udah flip screen. Nah, ini yang disebut dengan multitasking untuk YouTube. Ah, berisik juga ya. Si Gadget In ini berisik juga ya. Iyalah, namanya juga kita lagi muter di belakang layar. Buka aplikasi apa aja bisa, teman-teman ya. Buka aplikasi Shopee juga bisa nih. Buka aplikasi apa lagi? Nah itulah teman-teman lah tutorialnya ya, kalkulator juga bisa nih. Nih, ini buka aplikasi kalkulator, terus di sini ada Gadget In. Kalau pingin balik lagi gini, tuh. Kalau pingin kembali lagi ke YouTube, tinggal kayak gini nih ya, klik yang logo Picture in Picture. Yaudah itu aja teman-teman tutorial bagaimana cara menggunakan YouTube sambil buka aplikasi lain. Cara membuka YouTube atau membuka video apa aja bisa ya. Jangan lupa klik subscribe dan like channel Ponsel Kelas karena channel ini berisi tentang informasi langsung ke intinya tanpa basa-basi seperti yang kalian dengerin tadi. Bye.